Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani semua. Pagi ini agendanya adalah melakukan penyemprotan, yang tujuannya adalah untuk mengendalikan hama kutu-kutuan tanaman cabai saya. Ini tanamannya seperti ini ya, terkena kutu. Nah, daunnya seperti ini. Ini berbeda dengan trip ya. Nanti kalau trip ada sendiri. Ya, ini cara mengendalikannya yaitu dengan penggunaan pestisida yang tepat untuk mengendalikan kutu ya ini. Ini kalau dilihat daunnya berkerut-kerut ya, apa ya? Nah, seperti ini. Ini ada kutunya itu. Ada kutunya. Nah, ini ada kutunya di dalam ya. Di dalamnya ada kutu hijau-hijau, warnanya hijau. Kecil-kecil. Nah, ini kita gunakan hama yang berbahan aktif, maksud saya kita gunakan pestisida berbahan aktif imidacloprid. Ya. Seperti ini. Dan kita sekaligus mau mengendalikan jamur. Jamurnya nanti kita mau pakai bahan aktif karbendazim. Ini seperti ini jamurnya. Nah, ini nanti kalau tidak dikendalikan, daun ini nanti kalau sudah ada buahnya nanti akan merembet ke buah. Ini tanda terkena jamur, ada bercak-bercaknya. Seperti ini ya sahabat tani. Ini juga perlu dikendalikan. Maka dari itu kita mix antara pestisida untuk hama kutu tadi dengan fungisida untuk mengendalikan ini jamur. Oke. Seperti ini ya, ini sudah ada bercaknya ini. Mari kita lakukan penyemprotan langsung. Oke, sahabat tani, ini pupuknya. Maksud saya pestisidanya. Ini kita gunakan masih sama seperti kemarin. Dan aktifnya karbendazim untuk pengendalian hama, maksud saya jamur. Kita gunakan sedikit saja, satu sendok sebenarnya ini, sedikit-sedikit. Berarti dua sendok kalau sedikit-sedikit. Seperti ini. Dimik dengan pestisida berbahan aktif imidacloprid ya sahabat tani. Ini bebas mau merek apa saja, yang penting imidacloprid. Kita kasih dalam satu tangki 3 tutup juga.
Jadi begini sahabatnya, nyemprotnya itu bagian daun yang bawah diupayakan kena. Nah, jadi yang atas juga kena, yang bawah juga kena.